Mungkin sambil kita cari Beaver Dam. Pegasus, guys. What? Alpha Pegasus. Timingnya pasif ya? Timingnya pasif, guys. Ada dua. Gue pengen naikin dia lagi, bisa nggak? Bisa. What? Dia pukulan, teriakan. Apa nih? Decaying T-Rex, guys. Habis bunuh Krono keluar Decaying T-Rex. Halo semuanya, ketemu gue James Ajaib di Art Survival Evolve Indonesia, guys. Jadi welcome back lagi ya di Gaia 2. Kemarin kita udah berhasil ngetem ini Ravager ini, cuma namanya bukan Ravager, namanya China Chinese Day. Apa sih namanya? Udah gue ganti, guys. Namanya udah gue ganti jadi Jotaro dari Ahmad ya. Namanya apa sih aslinya? Namanya Chinese Day namanya, guys ya. Aneh banget. Pokoknya Dino ini harusnya Ravager, guys. Cuman gue gak tau namanya jadi Chinese Day ya. Dan kemarin kita juga udah ngetem ini King Kairuku. Bukan ngetem sih, kita udah bunuh King Kairuku. Dan kita dapat token dan kita bisa summon gitu, guys. Bisa summon King Kairukunya gitu. Dan gue awalnya mau namain, guys. Cuman kayaknya jangan dinamain deh, karena dia udah namanya udah unik gitu, guys. Namanya udah unik, yaitu King Kairuku. Jadi kita biarin aja, guys. Ini kita taruh di sini buat nemenin Debbie ya, karena Debbie pasangannya tidak berhasil ketem ya. Jadi dia jomblo seperti saya, guys. Oke, so kemarin kita pengen ngetem yang namanya Draconic Sabertooth, guys. Karena ada Draconic Sabertooth, gue gak tau kemana, guys. By the way, ini belum sempat gue ubah, guys, kecepatannya. Cuman satu kali crafting itu jadi 5, guys ya. Jadi satu kali 1000 kayu itu jadi 5 Divine Pearl gitu, guys. Jadi lumayan sih, gak terlalu sedikit gitu, guys. Jadi ya itu gue biarin dulu untuk sekarang. So kemarin kita mau ngetem yang namanya Draconic Sabertooth. Cuman kita harus butuh yang namanya Sativa Bud ya. Nah, katanya Sativa Bud itu kita harus bikin seed-nya, guys. Kita harus bikin seed-nya. Oke, okay? Di sini kalau enggak salah Sati di mana ya? Kalau enggak salah ada gitu, guys. Ini dia. Sativa seed. Jadi kita harus bikin seed ini. Oke, okay, bikinnya di Demeter Seed Fridge. Oke. Okay? Bikinnya di Demeter Seed Fridge. Di sini kah? Nah, ini kayaknya. Iya, ini dia. Demeter Seed Fridge. Oke. So, ini kita kalau mau nyalain seperti biasa kita harus bikin kristalnya, guys. Kita harus bikin kristalnya dari Divine Dodo, oke. So, kita bikin Demeter Egg. Oke, kita bikin satu. Hop. Yoi. Mantap. Oke, kita bikin satu telur, terus kita bikin ini ya, guys. Kita bikin kristalnya supaya kita bisa menyalakan ini ya. Oke. Taruh, bikin satu kristal. Karena satu kali crafting jadinya 3, guys, kalau nggak salah ya. Jadinya 3, oke. Kita bakal bikin ini Demeter Seed Fridge. Oke. By the way, ini apa nih, guys? Ini Aphrodite Crop Plot. Buat bikinnya butuh Spoiled Aura Fragment, Stable Aura Fragment. Dari mana itu ya, kan? Ini apa nih? Aura Crop Plot. Oke, ini aura-aura nih, guys. Ini Hermes. Nggak butuh air, gak butuh fertilizer, guys. Bagus banget. Oke, cuman buat bikinnya kita butuh yang namanya Spoiled Aura Fragment, Stable Aura Fragment, yang saya belum tahu dapatnya dari mana, guys. Oke. Oh, sabar, guys. Ini ada Gaia Stone Crop Plot. Ini mirip kayak gini yang aura, cuman bikinnya murah, guys. Oke. Namanya Gaia Stone Crop Plot. Oke. Nah, ini dia Gaia Stone Crop Plot. Oke, so coba kita bisa bikin pakai ini apa enggak. Oke, ini udah ada. Kita bakal nyalain. Kita bakal bikin ini nyedupin. Oke, kita bakal bikin Demeter Seed Fridge-nya. Terus kita bakal bikin ini, guys. Sekarang kan kita bakal nanem ya. Jadi kita butuh, guys, ini apa nih? Tree of Life. What? Gila. Itu ada Enferomon, guys. Bener-bener mirip banget sama yang namanya key plus ya. Oke, so ini taruh di sini. Di sini ada Gaia Fungi Seed. Terus ada Sativa Seed, ini yang kita butuhin. Terus ada Kimowa Seed, ini yang juga ada di key plus. Terus ada Aura Mushroom Seed. Oke. So, kita butuh ini, guys. Kita butuh pop. Oke, kita ambil pop. Kita ambil pop. Oke, karena kita butuh pop. Oke, kita masukin bam. So, kita butuh ini. Bisa nggak? Oke, kita butuh Narco Berry Seed, Rare Flower sama Rare Mushroom, guys. Oke. Narco Berry Seed gampang. Rare Flower sama Rare Mushroom kita bisa cari dari Beaver Dam, guys. Kemarin ada beaver di sini kan, mah hilang ya. Oke, kalau gitu kita cari Narco Berry Seed dulu kali ya, guys ya.
Dino-dinonya lagi pada nggak ada nih guys. Lagi pada menghilang. Oke. Oke, kalau gitu kita butuh narko berry seed 5. So kita cari dulu itu guys. Sambil menunggu beaver dam. Kayaknya kalau nyari kayak rare mushroom gitu-gitu better cari dari beaver dam guys, karena beaver dam bisa dapat rare mushroom, bisa dapat rare flower. Itu ada apa tuh guys? Ada warna merah-merah tuh kayak savage. Mungkin nanti kalau ada savage T-Rex yang kemarin coba kita tame kali ya guys ya. Karena kemarin keren banget guys. Ingat enggak yang kita terakhir-terakhir waktu mau munculin si King Kairuku, kita dikejar savage Rex. Gue pengen coba tame sih. Oke, dapat narko berry seed lagi nih. Mantap, mantap gitu dong. Oke, narko berry seed gue enggak tahu berapa guys. Coba kita lihat. Narko baru 2 ya, mah. Buset, kayak untung kita cuma butuh 5, enggak terlalu banyak ya. Tapi dapatnya dikit guys. Kita punya dino yang buat ngambil-ngambil berry gak sih? Gak ada ya? Oke. Berarti kita bakal coba tem dino yang bisa ngambil-ngambil berry ya guys ya. Untuk memudahkan pekerjaan kita. Jadi gak perlu terlalu ribet nih. Berhubung kita belum butuh-butuh berry. Jadi nanti pas kita butuh berry, easy peasy gitu loh. Dino yang paling gampang buat ngambil biji-bijian setahu gua ini guys. Iguanodon guys, setahu gua ya. Gimana kalau kita nanti coba taming Iguanodon kali guys ya. Entah ada kayak Divine Iguanodon kayak, atau Dreadful Iguanodon kayak. Oke, gue cuma butuh satu narko berry lagi. Seharusnya kalau hitungan gue benar. So, kalau nanti kita dapat satu narko berry lagi, coba kita muter-muter cari Iguanodon guys. Oke. Oh, dapat 2 narko berry. Nice. Oke. Gue punya 6 seed seharusnya kalau hitungan gue benar. Coba kita lihat. Ya, gue punya 6, jadi kita punya waktu sekitar 16 menitan ya. 13 menitan guys. Oke. Mantap. Lumayan lama. Oke, ini dinonya kita heal dulu. Bayang bilang, "Bang, kemarin tem Cinadenya kenapa enggak pakai kibel?" Enggak ada, guys. Dia enggak ada kibelnya, enggak ada pilihan kibel gitu. Oke. Ini taruh sini dulu. Sip. Oke, kita bakal coba muter-muter cari beaver dam, guys. Kayak ini ada nih. Ada satu nih. Ini kok ada merah-merah, guys? Di laut. Oke, ini ada dua ya. Ada satu. Oke, kita lihat isinya. Oh, isinya silica pearl sama banyak guys, cementing paste. Mantap. Oke. Bye-bye. Oke, cuma satu ya? Oke, cuma satu, guys. Oke, coba kita muter-muter lagi mencari beaver dam, guys. Ini ada air-air lagi, apakah ada beaver dam? Oh, ada beavernya nih. Ini ada beaver nih banyak nih, guys. Apa kemarin? Giant Desmodus meninggal loh. Meninggal. Oke, enggak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, tidak ada beaver dam. Oke, mungkin sambil kita cari beaver dam, Pegasus, guys. What? Alpha Pegasus, timingnya pasif ya? Timingnya pasif, guys. Ada 2. Ini yang biasa, guys. Ada yang alpha dan ada yang biasa. What the heck? Keren banget. Gue mau. Oke, timingnya pakai simple kibble. Ya, kita punya simple kibble kan. So, simple kibble. Oke, ini dia. Kasih makan, naikin. Oke. Bam. Wah. Oh no, dia marah, guys. Oh no. Oke, dia dia marah, guys. No. No, kenapa dia marah ya kan? Ini ada Savage T-Rex. Oh, Savage Alodeng. Kenapa dia marah? Wah, gue pengen tem. Why are you angry lah, bro? Gue perasaan tadi ada pencet-pencetnya dah. Oke, ini kita harus tunggu dia gak marah dulu, guys. Tahu gue, guys. Kalau gak salah ya. Nah, coba kita kabur, guys. Dia gak ngikutin. Okay. Apakah dia udah gak marah? Dia berantem sama ini. Sama Ravager. No. Saya mau ngetem Pegasus. Tolong. Masih marah? Oke, enggak. Masih marah, guys. No. Oke, kita kabur. By the way, timingannya udah hilang, guys. Ya, kita kabur dulu. Setnya kenapa ada beruntung sini? Oke. Nanti kita cari, guys. Kita cari mungkin yang Alpha Pegasusnya yang lebih GG, guys, levelnya ya.
Oke, kita bakal jalan ke Swamp. Kayak Swamp setahu gue ada di depan sana. Tadi kita ketemu Pegasus. Gue gak nyangka loh ada Pegasus, sumpah guys. Asli gue gak nyangka ada Pegasus. Apa ini? The Demon Wyvern. What? Marah gak? Marah gak? Mati lu. Buset. Keren guys bentukannya guys. Lihat sayapnya gak? Keren banget. Kayak dapat sulfur dan lain-lain. Oke, ini ada Swamp. So, kayak kita bakal landing aja di sini kayaknya. Sip. Oke. Turun. Wah, terlalu dalam, guys. Kayak kita butuh rare mushroom, guys. Oke. Kita butuh rare mushroom. Wah, ada yang marah. Oke, kita butuh rare mushroom. Ini kita ambil rare mushroom dulu. Nanti kalau rare mushroomnya udah dapat, kita cari rare flower, guys. Oke. Sekarang waktunya rare flower. Oke, rare flower. Coba kita cari beaver dam ya, guys ya. Kita muter-muter cari beaver dam. Oke. Mungkin sambil muter-muter cari. Buset, kenapa? Kenapa rambut gue kayak gini ya kan? Sambil nyari beaver dam, coba kita cari alpha. Kayak apa tadi namanya, guys? Divine Pegasus. Ada enggak? Wohohohoho, level tinggi, guys. Level tinggi, guys. Oke. Oke, oke, ini ada lootan juga nih. Oke, guys. So, coba kita tame ya. Pakai simple kibble, guys, ngetemnya. Ya kita punya simple kibble. Jadi harusnya kita bisa ngetemnya nih. Ini ada lootan, apa ini isinya? Oke, lumayan. Treng-treng, bola sama koal coke gitu-gitu, material-material, oke. Gratisan. Yoi. Bu ada Phoenix, guys. The Angel Phoenix. Beuh. Tamingnya pakai sulfur. Tamingnya pasif. Apakah tamingnya kayak yang normal? Oke, ini ada lootan lagi. Divine Basilosaur Saddle. Cakep. Oke, ini kita ambil. Hap, yoi. Nice. Oke, terbang, boy. Oke. So, target kita ada di balik sini ya, guys ya. Di balik gunung ini. Target kita. Oke, daerah sini ngeri-ngeri, guys. Ini ada Omega Ruina Wyvern. Oke, daerah sini ngeri-ngeri. Wyvernnya ngeri-ngeri, guys. Bisa bikin kita jatuh. Ingat gak yang awal-awal tuh? Kita jatuh itu dibikin Wyvern. Oke. Semoga aman, guys. Semoga aman. Oke, target kita di depan. Level paling tinggi yang ada di sini ya. Ini ada lagi, guys. Wow. Ada save it. Semoga tidak fail, guys. Tidak fail. Oke, ini tempatnya lumayan mengerikan. Ya, tempatnya lumayan mengerikan. Oke, ini dia Defend Pegasus. Ini yang gak alpha, guys, cuman gak apalah. Masukin kibble, naikin. Pecat deh. Aduh. Wah. Apa lagi nih? Oh no. Apa ini, guys? Oh my god. Kok gak bisa di-tame ya? Maksudnya tadi gue kasih makan, abis itu dia langsung kabur gitu, guys. Gimana ngomongnya? Langsung keluarin gua gitu. Biasanya kalau kuda itu kita kasih makan terus kita naikin, terus nanti dia bakal kayak muter-muter gitu, guys. Dia bakal kayak muter-muter gitu. Ntar kita kasih makan. Tadi dia bahkan belum jalan. Oh, ada King Kairuku lagi, guys. Dia bahkan tadi belum jalan loh. Oh my god. Ini apa nih? Simba Kua. Oke. Sabar. Gua mau bersihin daerah sekitar. Sabar. Jangan sampai kena. Oke, ada aman. Oke. Gue pengen naikin dia lagi, bisa enggak? Bisa. What? Gue kasih makan lagi, guys, barusan. Gue mau mati. Bisa, guys. Oke, gue naikin. Makanya dipencet kah? Kalau gue pencet, gue yang makan. Sabar, guys. Dia belum minta makan nih kayaknya nih. Buset, kita terbang, guys. Sama Pegasus, guys. Gue rada gak ngerti sih gimana cara tamenya, guys. Jadi kita coba tes dulu. Ini gue udah terbang dibawa entah kemana ya, guys ya. Oke. Dia kagak minta makan. Apakah dikasih? Gue gak bisa buka inventory-nya ya. Oke. Dia cuma lari doang. Terbang doang maksudnya. Dia cuma terbang doang, gak minta makan, guys. Woi, minta makan dong. Ini kalau gue pencet E, guys.
Setahu gue nanti dia kayak ada animasi-animasi kayak wuuu gitu, terus kita kasih makan gitu. Cuman ini dia belum beranimasi nih guys. Oh my god, dia udah terbang tinggi banget. Dia udah terbang tinggi banget guys. Kita udah sampai atas guys. Wah. 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 Wah, wah, wah. Gua gak bisa buka teleporter guys. Wah. Kayak kita gak bisa tem deh guys. Coba gue pencet E lagi ya. Wah. Pas gue pencet E tulisannya remove simple cable guys. Tapi timingnya berkurang. Gak nambah guys. Timingnya berkurang. Oke, ini kita, jadi kita mati guys. Kita mati. Bye bye dunia. Ih, gak mati guys. What the heck? What the heck? Gak mati guys. Gila. Kita kuat banget tuh, kenapa tuh? Kok ada yang kebalik tuh? Hah? Oh, dia mati. Oh no. Oh no. Dinda, help me Dinda. Dinda help me. Oh no, datang. Wah. Oh, Pegasusnya kepukul, guys. Gua mau pukul si ini malah Pegasusnya kepukul, guys. Wah. Oke, enggak apa-apa, enggak apa. Masih ada Pegasus lain, guys. Masih ada Pegasus lain, oke. Coba kita cari lagi. Oke, ini ada Defend Pegasus lagi, guys. So, gua masih penasaran sih gimana cara timingnya, guys. Tadi kenapa dia melayang gitu ya? Ada oil di sini, guys. Beuh. Ada metal, terus ada oil, ada iceberg. Lumayan. Ada iceberg di mana nih? Oh, di situ. Ini dia. Ada yang perlu dibunuh kayak enggak ada lah ya. Oke. Coba kita Savage T-Rex tapi level kecil. Kayaknya ada ini marah lagi nih. Mati lo. Apalagi nih? Banyak banget. Oke, ini target kita, guys. So, kalau di sini tulisannya dia butuh 7 simple kibble, guys. Dia butuh 7 simple kibble. Cuman problemnya gua enggak ngerti gimana cara kasih dia makan ya. How? Gimana cara kasih kamu makan, guys? What the heck? Ada lagi enggak? Astaga. Tolong. Saya mau tem. Oke, ini kita harus tunggu dia turun, guys. Harus tunggu dia turun nih. Itu apa, guys? Decaying Brontosaur. Wow. Itu Chrono ya? Ada Chrono, guys. By the way, cara ngetem Chrono kan pakai gaya time shard ya. Di sini gue punya satu nih, guys. Gaya time shard. Enggak tahu dapat dari mana, dari bunuh-bunuh dino itu. Oke, ini udah mulai turun nih. Ini kalau misalnya fail, guys, kita mungkin antara ngetem Chrono T-Rex atau enggak Savage T-Rex udah kayaknya, guys. Ya enggak sih? Dan gue aja sampai lupa nih tujuan kita mau bikin seed, guys. Kita mau bikin sativa seed nih. Naikin. Oh, oke. Gue coba enggak naikin, guys. Coba gue kasih makan doang, enggak gue naikin. Ngerti enggak? Tadi kan gue naikin ya. Ini gue coba kasih makan doang, guys. Ini dia enggak marah sama kita nih, guys. Kayak dia enggak marah sama kita. Ini yang sekarang ya. Ini yang sekarang ya. Oke. Apakah udah bisa kasih makan lagi? Gak bisa, guys. Wah, dia marah, guys. Oh iya, guys ya. Dia ngetemnya gak boleh marah, guys. Dia gak boleh. Oke, gue ngerti. Gue ngerti gimana cara temnya. Jadi si kudanya gak boleh marah. Yeah. Kalau kudanya marah, dia kayak ngetem kuda biasa berarti, guys. Yang pasif. Gak boleh sampai marah, guys. Oke, kita harus kayak di belakangnya, terus kasih makan dia nanti. Oke. Oke lah kalau gitu. Oke, belum saatnya, guys. Mungkin kita butuh armor yang beda ya. Oke, kalau gitu, gimana kalau kita cari Savage Rex? Ada nggak? Levelnya kecil, guys. Oke, Chrono coba. Chrono Rex. Kok nggak ada? Rex tadi ada. Oke, ini Dreadful. Friendly Dodo Rex Savage. Rex lekung ada, guys. Chrono, guys. Nah, ini Chrono. Ini ada Chrono Thorny. Levelnya kecil-kecil kayak yang T-Rex tadi mati. Wah, ya udah kalau gitu kita tem Savage Rex aja, guys. Ya enggak sih. Oke, so ini dia. 3000 meter kayaknya ini Beaver Dam-nya. Beaver-nya enggak nongol-nongol lagi, guys, ya. Oke, coba kita cek ke sebelah sana. Yang tadi ada banyak beaver. Oke, ini kita ilangin aja, guys. Dia udah marah, guys. Sedih. Dia marah. Kayaknya ini masih gak ada. Tuh ada beaver tuh, guys. Ada. Wih, red flower. Nice. Ada red flower nih. Oke.
Berhubung ada, gimana coba kita crafting dulu guys. Permisi, maaf. Saya cuma ngambil beaver. Oke, jangan lupa bikin beaver lagi ya teman-teman ya. Supaya gue bisa dapat rare mushroom lagi. Oke, sebelum kita pergi ke Savage T-Rex, kita bikin sativa boot dulu guys. Harusnya kita udah punya semua bahannya ya. Kalau gue gak salah hitung, kita udah punya semua bahannya. Kita bakal tanem biar nanti. Apa itu? Demonic Griffin guys. Wah, sabar ini bahaya nih. Kenapa dia datang ke rumah kita ya? Buset dah. Kenapa lu datang ke rumah gua? Hop. Oke, so kita bakal bikin sativa boot-nya di sini, guys. Oke. Oke, kita butuh rare flower, rare mushroom mana? Rare mushroom. Kayak ini. Hop. Oke. Jadi, guys. Sativa seed. Sip, sativa seed udah jadi. Oke, ini kita bakal ambil. Ini kita bakal masukin juga. Oke, mungkin untuk sementara kita taruh sini dulu kali ya guys ya. Taruh sini. Yoi. Oke, kita tinggal taruh sativa boot-nya. Oke, ini katanya dia nggak butuh yang namanya air. Dan nggak butuh yang namanya fertilizer guys, katanya itu. Tuh. Nih, double. And never require water and fertilizer guys. Cuman kok nggak bisa ya? Bohongan kah? Coba kita taruh di... Wait. Tadi ada pilihan ini guys. Ada pilihan sesuatu ada. Generate nih ada tuh. Iya guys. Wow. Wah, auto gak butuh air. Dan auto tidak butuh pupuk guys. Mantap. Oke, kita biarin itu tumbuh. By the way, gimana beaver kita udah selesai? Oke, udah selesai. Itu jadinya 10 sekarang guys. Kita bikin lagi. So, sekarang kita bakal coba taming Savage T-Rex guys. Kita mau coba taming Savage T-Rex. Di sana 3000 meter. Let's go to go. Kita bakal taming Savage. Sayang banget kita enggak dapat Divine Pegasus-nya guys ya. Cuman ya mau gimana lagi namanya mencoba ya kan guys ya. Namanya mencoba ya. Kalau gagal ya sudahlah. Nanti kita coba lagi gitu guys. Oke, ini dia guys. Savage T-Rex dia ada di Pulau Melayang di center ini guys ya. Ini keren banget. Itu ada yang guys. Ini fokus kita di sini. Jangan ke distract Jimmy sama lootingan. Oke, kemarin kalau enggak salah dia kayak makan daging biasa doang ya, guys ya. Oke, tuh. Dia makan exceptional kibble. Oke, nice. Berarti kita bisa kasih kibble. Oke, ini ada yang mungkin yang kayak gini-gini kita bersih-bersih dulu, guys. Kita di sini dulu dah, biar semua hunter-hunternya marah nih kan. Ada 3 dino. Ada draconic, guys. Oke, tuh nggak mau, nggak oke, dia nggak mau mati guys, Ini apa nih? Wah, kibel, what? Kenapa kibel tidak keambil? Bo, saya mau. Bo, saya mau. Bo, saya mau. Bo, kibel gratis. Oke, ini dia. Savage T-Rex. Oke, dia marah sama kita, usai dia teriak guys. Oke, dia berantem sama draconic guys. Oh no, kayaknya harus kita bunuh dulu draconicnya guys. Gua nggak mau sampai dia meninggal ya. Ada dua masanya guys draconicnya ya. Kita harus bantu. Oke, masih satu. Oke, satu lagi. Sip, oke, kita bakal taming daerah sini karena daerah sini aman guys. Oke, seperti biasa kita bakal bola. Yoi, kapan lagi guys bisa bola T-Rex guys. Sip, kita tinggal pukulin sampai pingsan guys. Oke, torpor dia 36.000 ya. Tidak terlalu banyak guys, lebih banyak Cina deh yang kemarin kita tame. Oke, nanti kalau bolanya udah 10 detik kita bakal bola lagi guys. Oke, udah 10 detik waktunya kita bola lagi. Hop. Yoi, the best, this is the best method to taming guys. Gak perlu bikin narko-narko ya. Tamingnya tidak perlu bikin narko-narko. Terus klub kita udah gak rusak-rusak, klub kita permanen guys, karena kita dari multi tool guys klubnya. Kok udah 10 detik. Semua ini bisa terjadi karena bola sih guys. Bolanya terlalu imba guys. Karena kita bisa bola T-Rex guys. Kita bisa bola T-Rex guys. Oh my god. 5 minutes later. Bab. Oke, harusnya satu kali bola lagi dia pingsan. Satu kali bola lagi harusnya dia pingsan guys. Oke. Darahnya aman. Oke. 34.000, apakah perlu bola lagi? 36.000. Pingsan. Nice. Oke, jangan lupa kita kasih hunger potion. Oke, hunger potion biar dia lapar, terus kita kasih exceptional kibble, guys. Bab.
Oke, gue kasih 6. Oke, 2 kali makan. 3 kali makan. No! Ketim dia, ketim. Oh my god, tiba-tiba dia dipukul, guys. Gue gak tahu ininya berkurang apa enggak, guys. Dipukul Krono tiba-tiba, guys. Astaga. Mampus lu, rasakan tuh. Gue gak tahu ini berkurang apa enggak, guys. Coba kita lihat ya. Timing effectiveness-nya berkurang apa enggak, guys. Coba kita lihat. Kalau kita masukin bola, biasa kelihatan, guys. Semoga gak hilang ya. Semoga gak hilang. Pas kita keluarin, semoga gak hilang. Kayak ini, kita masukin bola, hilang gak? Wah, berkurang, guys. Timing effective. Ya, 2% doang sih. Oke, semoga tidak hilang. Oke, gak hilang, guys. Gak hilang. Kayaknya cuma dodo doang deh yang hilang, guys. Dimasukin bola, guys. Gue masih paranoid gitu, kayak ih, bakal hilang gitu, bakal hilang. Oke, kita bakal pulang ke rumah. Kita bakal testing T-Rex baru kita, guys. Save T-Rex, boy. Hati-hati lu, save T-Rex nih, guys. Ngeri nih, warnanya aja bentukannya udah ngeri banget nih, guys. Oke, kita bakal keluarin save crack. Oke. Bab yoi. Oke, dia butuh saddle ya, guys ya. Gua enggak tahu dia pakai saddle-nya apa ya. Oke, ini kan nyala ya. Ini nyala. Ini kepake enggak? Gak tau nih, guys, kepake apa enggak ini, guys. Matiin bisa enggak? Matiin. Ini kepake apa enggak? Matiin. Turn off. Ah, harus di turn off, guys. Berarti ini habis dong. Oh enggak, masih ada. Oke, balik lagi ke tujuan kita, guys, yaitu bikin saddle. So, kalau kita tuh Rex, ini ada forgotten dodo Rex, decaying, friendly Rex, dreadful. Oke, ada dreadful doang, guys. Mungkin bikinnya pakai dreadful saddle T-Rex kali, guys, ya. Bikinnya di mana tuh? Rex dreadful, bikinnya di Ares, guys. Ares tuh yang ini kalau enggak salah ya. Ares ya, ini dia. Warna merah deh. Nah, ini nih, guys. Bisa enggak? Kurang dreadful soul, guys. Soul. Oke, ini soul kita ada di sini nih. Oke, dreadful soul, yoi. Jadi nih, guys. Dreadful T-Rex saddle. Apakah ini saddle yang dibutuhin, guys? Atau enggak, gue juga enggak ngerti sih. Set apa tuh? Ada keren banget tuh pedangnya. Oke. Bo. Dia levelnya kecil sih, guys. Cuman ya keren, yang penting keren. Penting keren. Bisa, guys. Oke, dia enggak ada gendernya ya. Dia enggak ada gendernya. Jadi kalau mau senamat bebas, mau cowok atau cewek. Oke, kita bakal kasih level counter. Kok level counter apa sih, guys? EXP. Apa tuh? Kok enggak ada? Gue belum bikin kayaknya. Oke, kita bikin dulu, guys. Ini. Kita bikin 7. Kita butuh 7. Oke. Kita bakal maksimalin levelnya. Level ini darahnya udah 40.000 nih, guys. Mantep. Oke, maksimalin. Yoi. Kita bakal bikin weight dan speed potion. Jadi kita gak perlu bikin lagi. Gak perlu naikin poin. Oke, jadi 150. Weightnya jadi nambah. Oke, sekarang kita naikin damage, guys. Damage maksimal. Ya, 255. Damage harus 255. Ini pencet kayak gini. Nama-nama mouse gue rusak, guys. Kalian ingat kan mouse gue double click? Itu sampai gue garansiin, guys, mouse-nya, guys. Terus ini udah balik lagi kan mouse yang gue garansiin tuh. Ini ntar garansi lagi? Emang bisa lagi? Gak tau gue. Oke, kita tambahin darah sekarang. Darahnya bisa berapa nih, guys? Gue gak tau sih bisa berapa sih. Oke, damage sudah maksimal. Darahnya 2 juta, guys. Oke, kita bakal heal. Wohohoho. Save tira kita ready, boy. Oke, larinya gak terlalu kenceng ya. Tapi gak apa-apa. 200.000. Wah, ini gak maksimal level loh, guys. Levelnya bukan yang paling tinggi, yaitu 600 loh. Ini kayak setengahnya doang, guys. Tapi damage-nya udah 200.000, guys. Kayaknya 200.000 semua dino mati gak sih sama dia sekarang? Kayak kita terlalu OP gak sih, guys? kayak gue bakal nambahin darah dino liar ini berkali-kali lipat lagi deh, guys. Kalau kita bunuh di save phase, kita dapat gaya time shard. Yeah. Mungkin gue tambahin darah dinonya, dino liar mungkin 3 kali lipat lagi kali ya, guys, ya. Kayak 3 kali lipat lagi. Jadi kalau darahnya 50.000, kalau 2 kali lipat kan jadi 100.000, ya kan? Kalau 3 kali lipat jadinya 150.000, guys. Jadi kalau darahnya 200.000, jangan deh, kurang. Mungkin 10 kali lipat kali, guys. Jadi kalau darahnya 50.000 jadi 500.000. Gimana menurut kalian?
Darah monster liarnya kita tambah 10 kali lipat kan? 100 kali lipat kelamaan guys bunuhnya guys. Enggak sih. Ini apa nih? Alpha Meowing. Wih lucu. Wih dia lompat. Ini Cinade ini. Ini ikut loh. Tinggal. Oh enggak mati dia. Itu apa tuh guys? Alpha Majungsaurus. Buset. Apalagi nih? Majungsaurus mati. Ada Krono guys. Ada Krono ini ya. Krono Torni. Krono keren dah guys. Krono kayak ada skill-skill gitu. Dia bisa menghentikan waktu guys. Gue pengen ngetem Krono asli. Oke. Coba ini kita lihat dia punya skill-skill juga gak ya guys ya. Oke, dia pukulan, teriakan. Apa nih? Decaying T-Rex guys. Abis bunuh Krono keluar Decaying T-Rex. Udah dibunuh gak ada apa-apa sih. Air pick. Meninggal loh. Oke. Ini ada Krono lagi nih guys by the way. Oke, kalau kita bunuh Krono bisa keluar Decaying ya. Bukan. Itu tadi Frost Raptor guys. Oke. Tadi gua baru klik kiri sama klik kanan. C. Enggak ada apa-apa. X enggak ada apa-apa. Oke, enggak ada apa-apa guys. Nah, tadi gua ngebunuh Frost Raptor. Ada gitu? Frost Raptor. Kagak ada. Wah, gua bunuh Dino unik satu-satunya dong. No, tadi gua bunuh Frost Raptor guys, asli. Ini ada lagi guys. Ada Divine Pegasus. Wah. Oke guys, jadi ya mungkin sekian dulu buat video kali ini ya. Hari ini kita udah pengen berusaha ngetem itu Divine Pegasus, cuman masih fail. Mungkin nanti kalau kita udah punya Ghillie Suit nanti kita bakal coba tem lagi guys. Atau enggak kita punya Style Potion ya. Style Potion mungkin kita bakal tem lagi. Dan kita udah berhasil ngetem ini Save Series. Buat kalian mau nama langsung komen-komennya di bawah. Ini damage-nya GGWP nih. Dino terkuat kita nih guys. Padahal levelnya bukan yang paling GG ya. Tapi ini jadi Dino terkuat kita. Saves emang ngeri berarti guys. Saves berarti GGWP berarti. Katanya Saves bisa friendly fire guys. Apa tuh? Decaying. Bentar. Katanya Saves bisa friendly fire. Coba kita buktiin dulu sebelum gua udahan. Kita lihat. Yang mana? Mungkin kita pukul Andromeda ya guys ya. Atau enggak ini aja guys, Jotaro. Gak bisa. Gak bisa, kalian doang bilang bisa. Oke dah. Oke, jadi ya. Sekian dulu video kali ini. Hari ini kita udah berhasil nge-tame Savage T-Rex nih GGWP. Ya, kalau kalian mau kasih nama langsung komen di bawah. Jadi ya, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, share, teman-teman. Bye-bye semuanya. Peace.